Warga dua desa di Kecamatan Oba, Kota Tidore, Kepulauan terlibat bentrok yang dipicu masalah tapal batas. Akibat bentrok, satu anggota Polsek Oba mengalami luka di kepala. Bentrokan terjadi karena warga desa Toseho tidak terima wilayah mereka lebih kecil daripada wilayah desa Tului. Aksi saling serang dilakukan menggunakan batu, ketapel, dan parang. Wakil Wali Kota Muhammad Senen berjanji akan menyelesaikan masalah tapal batas. Sementara itu, Kapolres Tidore AKBP Doli mengatakan, untuk mengantisipasi bentrok susulan, dirinya akan menerjunkan satu peleton Dalmas untuk melakukan penjagaan. Kedua desa ini akan dipertemukan di kantor wali kota. Kemudian di situ kita akan ada kesepakatan. Kalau kemudian dua belah pihak yang tidak mau menerima apa yang kami sampaikan, maka pemerintah dia tetap ambil langkah untuk menetapkan tapal batas tadi. Situasi keamanan berangsur-angsur kondusif. Namun dalam hal ini Polres Tidore Kepulauan akan menempatkan satu peleton Dalmas untuk